yang sebelumnya saya seorang aktivis gereja yang mendapatkan beberapa fasilitas ekonomi dari gereja, akhirnya atas izin Allah bisa memeluk agama Islam dengan perjuangan yang bagi saya tidak mudah, dengan ujian yang tidak mudah. Wasilah dari apa? Wasilah dari membaca Al-Quran. Wasilah dari awalnya membaca Al-Quran ingin mencari kelemahan, kekurangan, kesalahan dari Islam. Ternyata Allah malah memperlihatkan, menunjukkan kebenaran dari agama Islam. Setelah tadi malam saya sampaikan, akhirnya saya dan istri bersyahadat. Setelah bersyahadat, apakah kemudian kehidupan menjadi normal? Ternyata tidak. Ternyata setelah saya dan istri bersyahadat, saya harus melepaskan fasilitas yang sudah diberikan. Saya harus pindah dari rumah yang dipinjamkan. Saya harus mengembalikan kendaraan operasional. Saya tidak lagi menerima tunjangan bulanan. Saya tidak lagi menerima. Luar biasa ya, ternyata menjadi seorang aktivis gereja itu bukan main, ditanggung dan difasilitasi oleh pihak gereja layaknya pegawai BUMN. Pantas saja banyak orang Islam yang lemah iman, mereka memilih untuk murtad dan menjadi seorang pendeta. Coba kalian saksikan bagaimana kesaksian seorang mantan misionaris ini yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official, apa kabarnya? Senang sekali rasanya masih bisa menjumpai kalian, membersamai kalian melalui channel ini untuk mengomentari video-video yang unlogic, video-video spektakuler, dan video-video fenomenal di dunia kristologi. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang mantan misionaris yang harus melepaskan segala fasilitas yang diberikan oleh gerejanya setelah beliau dan istrinya memutuskan untuk memeluk Islam. Mari kita simak bagaimana kisah selengkapnya. Yang sebelumnya saya seorang aktivis gereja yang mendapatkan beberapa fasilitas ekonomi dari gereja, akhirnya atas izin Allah bisa memeluk agama Islam dengan perjuangan yang bagi saya tidak mudah, dengan ujian yang tidak mudah. Wasilah dari apa? Wasilah dari membaca Al-Quran. Wasilah dari awalnya membaca Al-Quran ingin mencari kelemahan, kekurangan, kesalahan dari Islam. Ternyata Allah malah memperlihatkan, menunjukkan kebenaran dari agama Islam. Setelah tadi malam saya sampaikan, akhirnya saya dan istri bersyahadat. Setelah bersyahadat, apakah kemudian kehidupan menjadi normal? Ternyata tidak. Ternyata setelah saya dan istri bersyahadat, saya harus melepaskan fasilitas yang sudah diberikan. Saya harus pindah dari rumah yang dipinjamkan. Saya harus mengembalikan kendaraan operasional. Saya tidak lagi menerima tunjangan bulanan. Saya tidak lagi menerima catering makan setiap hari. Maka sejak saat itu, saya harus berusaha mencari pekerjaan lain dan mencukupkan kebutuhan saya dan keluarga secara mandiri. Meskipun pada dasarnya dalam hati nurani mereka mengakui kebenaran Islam, namun ternyata derita inilah yang ditakuti oleh para pendeta dan misionaris di Indonesia, sebagaimana yang sudah kita kenal, tidak asing lagi seperti pendeta Erastus Sabdono, Budi Asali, pendeta MYM, pendeta Joshua Tewuh. Mereka begitu takut beradaptasi dan mencari materi. Inilah yang mereka takutkan jika mereka masuk Islam. Mereka akan kehilangan semuanya. Namun orang yang benar tidak mungkin akan takut ya, sahabat official. Contohnya seperti mantan misionaris ini. Kita mungkin pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada yang murtad dikarenakan ekonomi. Akhirnya datang saudara-saudara kita dari agama yang lain mengantarkan sembako. Dan ketika mereka mengantarkan sembako, mereka tidak hanya mengantar kemudian pulang. Beda dengan kita. Beda dengan umat Islam di banyak yayasan, di banyak pergerakan-pergerakan sosial. Kalau terjadi bencana, kalau pergi menjenguk misalnya mualaf atau saudara-saudara muslim yang sedang dalam kesulitan,
itu hanya datang, bawa sembako, turunkan, foto sebagai dokumentasi, pulang. Tapi mereka tidak, kami dulu tidak seperti itu. Sebelum berangkat, kami mengatur strategi. Kami mengatur berapa banyak tim yang pergi. Siapa yang menjadi MC, siapa yang bagian mencairkan suasana, siapa yang melakukan pendekatan ke ibu-ibu, siapa yang melakukan pendekatan ke bapak-bapak, siapa yang melakukan pendekatan ke anak-anak, apa saja senjata yang perlu dibawa. Untuk anak-anak kami siapkan senjatanya, snack, permen, coklat, permainan. Untuk bapak-bapak disiapkan juga, untuk ibu-ibu disiapkan juga. Ada yang bagian khusus memainkan alat-alat musik untuk menghidupkan suasana, untuk menyentuh hati-hati yang mendengar. Maka ketika sampai di lokasi, kami sudah tidak bingung. Semua akan berada di posisi masing-masing dan langsung action. Tidak langsung membagikan sembako. Dikumpulkan masyarakat itu dalam rangka membagikan sembako sebenarnya sebagai umpan. Karena niatnya sebenarnya ingin menyampaikan dakwah dari agama mereka. Sembako sebagai umpan, karena tanpa sembako umat ini tidak akan berkumpul. Masyarakat tidak akan berkumpul. Tapi dengan adanya sembako, masyarakat berkumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak berkumpul karena ada hadiah, ada snack, ada beras, ada minyak goreng. Maka setelah berkumpul, akan ada tim yang memainkan alat musik. Alat musiknya pun dimainkan bukan dengan sembarangan. Kami mempelajari bagaimana alat musik itu bisa menyentuh perasaan pendengarnya melalui nada-nada yang dimainkan. Nadanya dipilih, ada nada-nada tertentu yang kalau dimainkan akan menyentuh. Akan membuat pendengarnya merasa sedih, merasa semangat. Sama ketika kita sekarang misalnya memutar musik. Ada musik yang ketika kita dengar kita semangat. Ada musik yang ketika kita dengar, kita sedih. Ini faktor dari apa? Dari nada yang dimainkan itu memang akan menyentuh kepada kita. Ini wasilah setelah saya pelajari, kenapa ada musik seperti ini? Ini wasilah dari Nabi Daud. Beliau pemilik seruling yang paling indah. Beliau ahli dalam memainkan nada. Keahlian ini diambil oleh mereka. Mereka ahli memainkan alat musik. Asalnya dari Nabi kita, Nabi Daud alaihi salam. Nah, ketika sudah sampai di lapangan, ada yang memainkan gitar. Ada yang kemudian perlahan-lahan memetik gitarnya supaya menyentuh kita. Ada yang bertugas mendekati ibu-ibu dengan menyapa. Selamat pagi ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu yang datang ini semuanya cantik-cantik. Saya lihat pakaiannya serasi semuanya. Saya lihat ibu-ibu ini mukanya awet muda. Nah ibu-ibu ketika disapa begini itu akan senang. Apalagi kalau di rumah jarang dipuji, ya kan? Apalagi kalau di rumah selama ini tidak pernah didengar. Ketika keluar bertemu yang begini, dia akan luluh. Begitu pula bapak-bapak. Ada yang menyapa bapak-bapak, selamat pagi pak. Saya lihat bapak ini walaupun sudah tua masih tetap ganteng pak. Auranya masih luar biasa pak. Nah kita akan terbawa dengan pujian itu. Tanpa sadar kita masuk pada zona yang memang sengaja dirancang untuk mempengaruhi kita. Akhirnya kita yang hadir tanpa sadar kita masuk dalam zona yang sengaja mereka buat untuk mempengaruhi kita. Kenapa? Karena di sebelah kami tim-tim yang turun ke lapangan, tim-tim kalau dalam Islam disebut tim da'i, tim pendakwah. Itu dibekali dengan ilmu psikologis, dibekali dengan ilmu public speaking, dibekali dengan ilmu-ilmu yang lainnya, supaya ketika turun ke lapangan, kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kami bisa melihat dari raut wajah, oh bapak ini mudah untuk didekati, bapak ini sedang punya problem, bapak ini sedang punya masalah. Begitu pula adik-adik, mereka membawakan permen. Adik, ini ada permen, adik, ini ada coklat. Adik-adik yang tadinya bermain, dipanggil, ketika lihat coklat tanpa sadar, mereka melihat misalnya yang membagikan ini menggunakan kalung, bersimbol plus di sini. Secara tidak sadar, alam bawah sadar mereka merekam apa yang mereka lihat. Ketika mereka menerima hadiah, mereka melihat simbol itu, secara tidak sadar, mereka sudah save bahwa orang yang menggunakan simbol seperti ini baik. Benar-benar luar biasa ya, agenda para misionaris dibongkar dengan sedetail itu oleh sang mantan misionaris ini. Jadi, bagi sahabat official, silahkan kalian share video ini ya supaya teman-teman kita di luar sana yang menjadi target pemurtadan lebih waspada lagi. Mari kita simak bagaimana kelanjutannya. Suka membagi-bagikan coklat. Akhirnya mereka mulai terbiasa. Sebagian ketika pulang akhirnya ada yang membawa nyanyian-nyanyian. Berasnya kapan dibagikan? Di akhir. Setelah sesi sudah selesai, beras, sembako, di akhir. Kenapa dikasih di akhir? Karena kalau ini sudah dibagikan, pasti masyarakat pulang. Pasti bubar. Nah, maka ini di akhir. Diselesaikan prosesi. Dan
kami dulu tidak akan pernah turun ke bencana di awal waktu terjadinya bencana. Kenapa? Di awal waktu terjadinya bencana, banyak yang akan datang dari daerah lain, dari yayasan setempat, dari organisasi setempat. Kapan kami datang? Di akhir. Setelah semua yayasan sudah balik, setelah semua komunitas ormas sudah balik, karena sudah kehabisan bantuan yang dibagi, barulah kami masuk. Saat itu keadaan sudah lebih tenang. Saat itu masyarakat sudah lebih butuh bantuan. Kenapa? Karena bantuan yang kemarin-kemarin sudah habis. Tidak ada lagi ormas, yayasan yang datang. Karena sudah kehabisan. Sudah digas pertama. Ketika di awal langsung gas. Habiskan bantuan. Begitu di akhir habis. Kami masuk di akhir. Keadaan sudah sepi. Tidak banyak ormas, tidak banyak komunitas. Maka pergerakan akan lebih mudah. Sampai seperti itu. Bagi saya dulu mustahil saya masuk Islam. Luar biasa sekali ya, subhanallah. Tim misionaris ini kemudian Allah berikan hidayah dan ia membongkar habis-habisan semua tipu daya umat sebelah. Alhamdulillah, semoga pemuda ini diberikan ruang untuk menjadi dai kristologi sebagai benteng akidah bagi umat Islam. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.